Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustaz harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dalam video pembelajaran kita pada kali ini, ustaz akan mengajar pendidikan Islam tahun 4 bidang adab di bawah tajuk Guruku Sayang. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 180 hingga 184. Sebelum kita mula pembelajaran, mari sama-sama kita dengar. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang Raja menaiki tahta, jika hari ini seorang Presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabar-sabar membaca. Baiklah murid-murid, apa dia pengertian guru? Guru ialah orang yang mengajar. Disebut juga pendidik, pengajar dan pembentuk akhlak. Beradab terhadap guru, hukumnya wajib berdasarkan sabda Rasulullah SAW, iaitu Laisa minna malam yuhilla kabirona wa yarham sawirona wa ya'rif li'alimina. Rawahu Ahmad. Maksudnya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Riwayat Ahmad. Seterusnya murid-murid, apa dia adab dengan guru? Yang pertama, dari segi perlakuan, iaitu membantu guru, mendoakan guru, mentaati guru dan memberikan tumpuan ketika guru mengajar. Dari segi percakapan, bercakap dengan lembut dan sopan, bertanya perkara yang bermanfaat jika diizinkan dan memberi salam apabila bertemu guru. Seterusnya, perasaan. Merendah diri dan tidak sombong terhadap guru. Bersabar di atas tindakan guru. Bersangka baik dengan guru. Seterusnya murid-murid, kita pergi kepada bagaimana kita meneladani sahabat dan ulama dalam beradab dengan guru. Yang pertama, menghormati guru. Para sahabat tidak berbual semasa sesama mereka sekiranya Rasulullah SAW hadir kerana malu dan hormat kepada Rasulullah SAW. Membantu guru. Ibnu Abbas pernah memegang dan menonton tali tunggangan gurunya Zaid bin Sabit sebagai tanda penghormatan. Abdullah bin Mas'ud sentiasa berkhidmat kepada Rasulullah SAW dengan menyediakan kasut dan tongkat ketika baginda hadir ke satu majlis. Bersabar terhadap guru. Imam Asy-Syafi'i menyelak halaman buku di hadapan gurunya Imam Malik dengan perlahan kerana segan dan tidak mahu mengganggu gurunya yang sedang mengajar. Daripada adab tadi, demikianlah ketinggian akhlak para sahabat dan ulama terhadap guru. Marilah kita sama-sama mencontohi akhlak yang terpuji ini sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Seterusnya, apa dia kepentingan beradab terhadap guru? Yang pertama, individu mendapat pahala dan keberkatan ilmu, disayangi guru-guru, mudah mengingati pelajaran. Yang kedua, masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan gejala negatif, melahirkan masyarakat berilmu dan penyayang. Yang ketiga, negara. Lahir ramai cerdik pandai untuk membangunkan negara,
negara maju dan bersaya dan berdaya saing. Baiklah murid-murid, sekian saja. Berharap murid dapat mendengar dan mengamalkan adab-adab terhadap guru, kerana guru diibaratkan sebagai lilin yang menerangi hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.